Oke guys, inilah dia game yang ketiga teman-teman ya. Antara sang dua tim yang juara dunia, Eko versus Epi Brand. Ini rasa Grand Final MPLPH Season 13 guys ya. Kali ini Kolius bareng sama Paris, Rajeboy, dan juga ada Profesor KB guys. Player guys, kalau masih ada yang tim mau gua main ya, gua masih mau. Masih pengen main. Bukannya banyak ya Balai? Guys, enak banget. Gak, kalau udah gak ada yang mau gua guys, gua jadi coach gitu aja. Kan lu nya aja yang gak mau. Kan lu jadi coach Baloy. Kalau udah gak ada yang mau. Lu mau coach di Indo apa di PH Baloy? Di Indo lah. Why? Gua mau ini kasih tahu experience gua. Oh, jadi di Indo tuh lebih bebel maksud lo. Lebih pisar juga kan di Indo enak. Di Indo tuh lebih orangnya lebih gampang diajarin. Paris. Probok gitu guys, bukan gitu. Detik berapa? Sama kok masih 39. Sama. Baloy, mereka kan first pick Roger ya. Kalau di band itu Roger mahal gak sih? Terlalu mahal ya? Tapi mereka takut ini ya, buka Angela kali. Iya, lebih takut buka Angela kok, mereka. Lu bayangin kok ada Angela, Matilda, ada Nolan. Iya sih, mahal sih kalau sampai di band. Kayaknya kalau lu first pick bisa deh. Ya, kalau first pick bisa kalau first pick. Harid mau pick Roger gitu ya. Harid di Super Marco. Ini dia guys, jawaban Roger kah? Ini guys, lu lihat item Marco guys ini guys. First item lu kaget sih guys. Joy lolos bin tapi enggak. Joy lolos bin tapi enggak ada yang mau pakai lah guys. Dirusuh itu jungle guys kalau Joy dipakai. Iya juga ya. Harid ini kan 0% di PH ya. Harid 0% cuy di PH. Wow. Dengan Fredrinnya lagi Kyle Tezi. Yuzhong di atas bro. Ah dia terlalu buru-buru Yuzhong. Riz buka pakai apa lu Riz? Gorengan sama Este. Wah gila cuy banget Este. Seger be enak be. Gua tadi pakai inian. Apa? Apanya? Buras ya bener kan? Buras. Terus risol sama tempe cuy. Pakai sambal. Risol apa kroket? Risol. Bentar. Risol bihun apa? Kroket ya? Itu risol. Risol kan? Itu kroket deh. Kroket dong. Kroket. Risol bihun kalau kata Pai. Iya. Ini sebenarnya risol deh intinya. Risol lihat aja nanti guys. Si bihun. Risol bihun guys, gue lupa bilang risol bihun. Risol bihun. Jangan risol daging. OP coy risol bihun ini. Risol bihun pakai sambal kacang enak gak? Enak. Enakan risol daging. Hah? Baloy? Hah, serius Baloy? You want to fight with me kah? Bihun, belum pernah. Oh belum pernah bihun. Season 11? Gua apa dia enggak makan? Selalu habis dimakan Kadera. Salah abis dimana Kadera gak tuh? Kroket be, bahasanya kroket, iya kroket. By the way, Eko ini jersinya sama kayak RSG ya, RSG cuma tengah. Kalau Eko tuh atasnya ya, catur. Pure Faramis, wah war lagi mereka. Valentina dong. Pure ya Valentina nih. Enak cop Faramis. Enak-enak Faramis. Woi, kenapa gak di... Gak usah ban dulu gak sih? Butuh physical itu brand? Iya si Tamu sekarang lah speaknya. Pasti mau Lapu, Pakito, Yuzhong gitu. Iya, antara Lapu, Pakito, Yuzhong. Kayaknya Pak Yuzhong diambil, Lapu, Pakito. Gak ada damage physical. Even Bennett jalan dia itu. Apa Dairot ya? Wih, last pick Dairot juga oke tuh guys. Lawan Yuzhong. Mas Kervali, satu-satu. Satu sama. Boleh. Kan Valentina Valen lagi. Valen Grok. Oh, ini guys ya cara Eko kalau dia kalau Epi Brand enggak mau ban Valen, dia enggak mau ban Paramis juga. Oh, iya tukeran ya. Iya, tuker. 100% cuy. Naga 100% Riz. Dari season 10 dia 100%. Naganya enggak pernah kalah. Yuzhongnya Yuzhong Div emang. Dati kenapa selalu pakai masker? Biar nggak ada apa? Kayak pada gitu. Menjaga kesehatan nggak sih? Bukan apa sih namanya?
Apa Riz? Ahli apa sih namanya? Oh, pakar ekspresi. Pakar ekspresi. Kayak apa ya, kayak apa? Kayak apa? Pakar ekspresi. Kayak apa? Wah, wow, kan Tamus, guys, last week-nya. Tamus. Butuh fisikal, benar. Nggak sih, gue tapi nggak tahu kenapa yang lebih suka pakai itu. Oh, tapi gue... Aman sih, ada Arlott. Tapi gue pilih kiri sih. Iya, gue juga kiri sih. Draft kiri bagus sih. Tetep, Riz. Puramis, Riz. Believe it. Tapi Predrin, ya. LTC Predrin, guys. Wah, kalau kiri menang, gue ya. Koin kita. Puramis, Riz. Tadi game 2 Predrin dia, loh. Oh iya juga. Iya, tapi kan kena outplay itu. Ya enggak sih lo? Iya, beda, outplay. Beda, itu beda. Tak salah besar aja di ini apa bre. Mau kena jokes enggak, mau kena jokes enggak. Outplay kan enggak main, yang main Benny kita. Wah, benar. Outplay-nya di cadangan, Riz. Kelas gini jokes sudah improve. Man to man they use on like you can play Mazeda ya, belum main-main ya mereka ya. Pastilah guys, pastilah. Pastilah mereka nyari tahu gitu kan. Wes, keren. Hah? Jangan dibocorin gak sih kalau screen gitu ya? Enggak, maksudnya hamin satu gitu loh. Biasa oh, hamin satu. Indo. Oh hamin iya, 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 ngerti gue maksud lu. Ngerti gue maksud lu, Riz. Hamin satu tuh biasanya udah pasti main, guys. Udah pasti yang full gitu loh. Oh, apa jangan-jangan dia bikin dua tim scrim, Riz? Enggak kan? Enggak sampai gitu. Enggak kayak season berapa ya dia? Season 10 kayak gitu dia. Kayak Blacklist season 11 apa 10 juga tuh. Kayak gitu juga pokoknya, guys. Lo lihat, guys. 11 kalau enggak salah berarti. Enggak ada, Dimas. Gue waktu itu di TikTok. Ilmu dari AP Brand. Baru-baru ini kok kalau Riz stream record. Harit kalah level 1 kan lawan Roger. Ogwin mau pass clear dia. Gak seru nih ya. Itu kan cuma ini doang, guys. Another spin. Kalau udah level 2, guys, aman Harit, guys. Purify 2 ya. So now it is going to be a question of whether or not you know what JP. Ayo adu pok sini yang paling. Ngeri ya, brand ya, poknya ya. Flicker big skill. Adu terus. Right? Either flicker final slash or busen banget gua kan harinya udah baca semua mana ada nih. Ini aja hari. Apa busen apa gua sen cap. Warrior boots ya. We're very close to this turtle for 8 seconds. You always have to have a vengeance carrier when you facing up against the Roger. Although there's like unbounce majority of the damage of the Roger. What you wanna hit, you know, in for startle tapi masih kuatan Echo banget ya kalau dari draft ya. Attack speed build selama Valentinanya dapat ulti Faramis. Faramis. Iya. Ya kuncinya Faramisnya juga ini. Sama Tamus juga sih nih, lihat Tamusnya. Tamus flap ya. Tamus flap nih. Ya, Tamus flap TC. Dia nanti pegang Sanji. Bukan Tamus flap sih, flap pakai hero apa aja sih? Nyebelin orangnya berarti. Power berarti di. Roger Empire iya ya. Wop. Ditelan makan. Wah, Rudy gong. Intinya kepancing lagi tiunya. Naga ada lu. Dapat 3 nih. Netherrealm-nya kepake. Us. Dibalikin. Vengeance. Mati, Pap. Ogen ready. Gak mati. Kok masih gak mati sih? Masih dikejar sama Sanford. Masih dikejar soalnya. Masih diem ya, baru datang loh, udah ngatur-ngatur gua loh. Gak ada mana sih Sanji, guys, gak ada naga juga, masih bisa ini, brand. Ya, bisa. Gak kereset. Aduh, kereset tapi, guys. Astagfirullah. Retri. Kalau gak kereset, untung ya. Kalau gak direset, masih bisa kontes, guys. Iya. Ninja AP, co. Udah beda 1k gini, bro. Udah langsung di leading gini, Riz. 2 kill, Tartel. Soalnya ada Grok juga kan, Riz. Makanya enak dia main untuk megang early. Betul, guys. Thunderbelt ya, hari itu. Gue udah temenin terus kalau ada Grok. Nge-lag gak kalian? Nge-lag, muter. Gue muter. Gue masih lancar, gue lancar. Kali 2 langsung aja kok, kali 2. Oke, sabar ya. Ah, tadi gue gitu kok pas abis game 2, tapi... Gue sama Baloy berarti bareng tuh muternya. Super Mario Thunderbelt, gue kira. Ya, Thunderbelt ya. Starlium. Ya tadi Azure Blade kan awal-awal.
So we'll see how AP Bren responds to that. Gak ada yang berani keluar zona nyaman ya, memang gue. Something new. Bos, ini MPL, bos. Ini Eko Bren, bos. Thunder Belt. Thunder Belt. Nah, Riz, marahin Riz, marahin Riz. Heran banget gue. Marahin Riz, marahin Riz. Ya mungkin yang mau ngambil slow effect sama regen mananya kali ya, makanya bikin gituan ya. Iya. Darah juga sih kok, darah. Iya, darah juga, biar lebih sustain. Takut kebeli juga ya. Why you pick up the Harith anyway? See what else speed up the game. Cuma kalau di ranked gak efisien sih guys. Gak terlalu segitunya sih kalian bakal diajar. Nanti langsung di respect guys, Yusong Sunport di atas. Next matchnya. Faris kalau kayak sumpah ya, Faris kalau ke MSC ketemu Eko enggak nge-ban Yuzong sih. Wah, benar-benar lulus. Pokoknya benar-benar goreng KB deh Empesio langsung. Bener itu udah langsung lah. Wait. Wait, lihat kalau up-nya. Naik turun guys ya. Keluar lagi PO punya ulti. Santai guys, guys. Eh, Sanjinya mati. Di bawah ya dia, di bawah. Tanpa Thunder Bait, soalnya Roger menang lawan Harith guys laning-nya. Kalau Thunder Bait menang Harith. Wah lagi. Ini nunggu PONOD sih, nggak bisa itu regen-nya. Semua MPL sama PO gimana nih metanya kayak gitu. Nanti guys kalau udah late game banget. Sunport masih mau lu. Kenapa Sunport maju lagi ya? Kalau udah late game banget ya. Tapi portasinya mau hidup sih tadi, statnya mau hidup sih. Satu lagi kok. Iya. Once the turtle spawns. Buat laning bang, buat laning. Wah, diganyang dong ini karonnya. Gantian. Wah, bener gantian cuy. Kagak kelar tawar, jing perangnya cok. Perang terus. Aduh, gara-gara Master Owen. Nah, baru Master Lium sekarang. Wah, sama berarti ya mainnya true damage, true damage gitu cuy. Sekarang kanan tuh damage dari sini. Terus nanti dia jual itu late game. Kalau udah sama Harith damage-nya sakit. Kenapa duitnya jauh banget ya? Late game juga sakit kalau magic damage ya. Kalau physical damage dari Tamus. Kan tadi banyak kena freeze dia. Kan Berry-nya kena freeze tadi. Masa dari Thunder Bear. Gara-gara Thunder Bear cuy bisa dapat itu. Iya, bisa ngebadan-badan dia. Bisa ngebadan-badanin, bisa gold crab. Bisa menang match ini apa kontes gold cup. Wow. Lihat guys, masih sakit. Wah, lihat terus damage-nya banyak. Wah. Ogwen. Saatnya mencoba di rank game sini. Ya. Kalau gak Thunder Bolt kalah gak sih lawan Roger? Yeah, boleh. Makanya guys ya, tergantung musuh ya itemnya. Jangan picks guys. Kamas Bang Baloy, selamat berakhir. Makasih. Sehat-sehat Bang. Lab game-nya. Late game-nya banyakin aja bareng-bareng gitu. Harithnya main yang level cuy gara-gara itu guys. Selalu dapat ini gold crab. Tsunami true damage, betul. Udah true damage, ada slow. Slow-nya juga dari zaman force. Synchro vision-nya sakit. Ceprat. Banyak slow lagi, gak bisa gerak. 0-2, gak ngaruh itu 0-2 bro. Hari Thunderbolt yang tadi ngincer sustain sama ngincer mana regen dia. Iya. Wah, digeser. Tabrak, digeser lagi. Buset, Ogwen gak ngasih napas segitu. 3-0. Kayak lagi main trampolin, loncat-loncat gitu, bro. Kayak tadi dong main trampolin berempat, tapi Bren. Ah, ini dapat bawah, cuy. Dapat turret juga, dapat turtle juga kah? Apakah terlalu over tadi? Siapa? Brand Eko. Welcome buat teman-teman yang baru join ya, yang belum like jangan lupa like sama jangan lupa subscribe. Nah, kan kegeser lagi lu. Wah, Q-nya masih belum ulti. Q-nya baru ulti. Wah, udah bannernya telat guys, bannernya telat. Ada hiding. Just take these orcas. As many times as possible. Marco-nya buka ulti buat bayi kita. Double guys Harith. Berani banget dia. Double Harith-nya cuy. Ini apakah win rate Yuzong pecah guys? Wah, iya juga ya. Iya pecah nih kalau kalah nih. Yuzong Sunfort pun tak mampu menghadapi AP Brand. Final slash. There's a stun from Ogwen. Halap dulu. Dapat 2 buff-nya guys. Anjir, menit 2 beda 1 kayak kok. Sekarang menit 8 beda 3 kacok. Dia Riz. Kalau kata Bude Mongstar tuh unda-undi katanya. Unda-undi goldnya unda-undi. Ngamuk guys. Hei buset. Sabar, tenang bang. Hei. Tenang. Wah. MS 2024 final preview. Hei.
belum masuk. Emang sih, dua-duanya punya MC Wing. Tebel sih. Netherrealm. Oh my goodness, that was huge. And they're gonna make their way. Baninya mau buy one in. Kalah sih Benny. Enggak sih ya, di Filipina kan mayoritasnya Katolik. Kristen sama Katolik. Makanya mungkin mereka enggak ini. Maksudnya libur lebaran. Ada mungkin ada. Aku enggak tahu. Ada teman-teman yang tinggal di Filipina lebaran tuh belum masuk libur nasional gitu enggak? Nah, tuh guys. Dengar guys. Layam dulu. Baloy. Apanya? Kalau di Filipina itu lebaran kayak libur nasional enggak, Loy? Ya, bukan lebaran itu yang Idul Fitri apa Ramadan? Nah, Ramadan Idul Fitri. Enggak, cuman Ramadan yang libur. Oh, I see. Kalau enggak salah ya. Kemarin dia libur seminggu ya? Sampai apa hari? Libur seminggu. Ya, itu Holy Week. Sanji had ultimate. Oh, Holy Week. Kapan kita first ice di corrosion set sama DHS pakai cloud? Kalau lawannya bisa dilawan pas 1v1 di split push, corrosion. Cuma kalau lawannya enggak bisa di buy one-in gitu DHS aja. Be bilangin ke Faris suruh Ken main Beleric jungler kata gue ya. Lu kayak yang donate ke Ken aja dah kalau begitu. Iya enggak serius. Kalau enggak kayak split. Ya kalau kayak gitu. Janganlah bebe. Gara-gara Beleric jungler gue lu streak anjing. Jangan. Wait, Marco di tengah-tengah team fight. Sanji cover dari belakang. Kalah kiri. Sanji nya malah tetang. Gak boleh dia biar ini. Tenaga gitu juga sih. Wah. Di Bali. Even view-nya gak megang ultimate loh. Belum dipencet sama dia. Let Benny. Oh gak jadi. Gue kira mau megang rumput dia. Dia udah nge-flank itu. Kari Benny. Wow. Yuset terlalu jauh. Dari 3000 langsung snowballnya jauh, 5000. Makanya gak bisa ini error lawan AP Brand. Ya ini error sekali doang tuh tadi. Error satu kali. Karena fightnya kuat, Swin. Jadi memang meta sekarang tuh meta nabrak banget, meta 2 fighter. Sampingnya tuh pakai fighter atau kayak mage fighter. Padahal tadi Brand sih cuma ya udah fuck up. Marksman tuh yang guys, udah MVP mulai bakal M5 aja jarang beli Oracle guys. Masa kalian marksman sebagai explainer enggak beli Oracle? Ditabrak. Ya enggak sih, Riz? Itu loh, Riz, Oracle. We've seen them end games before. Belum ada ya recalling delay-nya sampai flicker mungkin lagi. Masih bisa kabur guys. Cuma kan flicker 7 detik tadi. Salah flicker. He already used up his flicker final slash, so that's one move that Echo doesn't need to worry about. That might mean they have a better chance of defending this. Okay, looks like Echo's going to be all right for now. The Lord Priest. He's got pretty good clear to handle this. Apakah masih coba bawa? Konsil? Ketutup. Ah, mau coba mid ya? Sekarat udah. Enggak. Oke, ulti kebuka tuh, Marcos. Karat. Udah, dibalikin. Woins! Combo! Wah! Sekali yang pegang ulti, Sanjinya yang gak pegang ulti ternyata. Karena dia ngambil itu kan, ngambil ultinya Ogwen kan tadi. Kenapa, Riz? Ini mah, ada next week. View Ramis, Riz. Let's go. Dibilang goatnya ini pew ini, Riz. Pew. Ogwen, cok. Ogwen. Padahal Sanjinya dapat loh final slashnya tadi. Ah, mati lagi. Ini mah, guys. Anjir, close game. Pecah win Red Sanford, guys. Pecah win Red Sanford. AP Brand masih 100% match red. Match red. Tapi at least dia juga pecat telur sih. AP Brand juga pecat telur. Tahun ini ke Brand. Oh enggak. GG. Respect.